Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatin dan selamat datang di video saya. Hai, nama lengkap saya adalah Mama Fer Fatin Nibowo. Saya tinggal di Solo Baru. Saya adalah salah satu calon murid SMA Al-Azhar 7 Solo Baru. Sekarang pertanyaannya, apa tujuanmu masuk ke SMA Al-Azhar? Nah, yang jelas yang pertama adalah prestasi. Tapi nggak cuma itu. Ada banyak alasannya. Salah satunya adalah fasilitasnya. Yang pertama, ada masjid megah yang besar. Lalu, ada kantin sekolah yang bersih dan dari pengalaman saya, makanannya lumayan enak dan juga sangat nyaman di sana. Lalu, gedung sekolah yang megah. Dan juga lab komputer yang lengkap untuk pembelajaran dan lain-lain. Lalu saya juga masuk sana untuk memperbaiki akhlak. Dan juga untuk menambah pengetahuan secara akademis. Lalu saya juga ingin mampu membantu saya mencapai universitas dengan jurusan yang saya inginkan. Bagi yang melewatkan, harapan apa yang Anda punya dengan masuk sini? Benar juga ya. Yang pertama, sistem pengajaran yang baik agar aku mudah mengerti semua pelajaran. Atau paling tidak bisa dibuat mengerti. Lalu yang kedua, agama yang baik. Sholat, zikir, dan macam-macam itu. Lalu yang ketiga, pembelajaran yang mendukung diriku untuk mencapai cita-cita saya. Bagi yang melewatkan, nah, itu saja kawan-kawan. Terima kasih telah menonton. Like dan subscribe jika kalian suka. Lalu komen yang kalian mungkin ingin di masa depan. Saya undur diri hanya untuk itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.